Eh, Cong, kamu udah di sini ternyata. Udah lama, Cong. Enggak, Om Zero. Saya juga baru nyampe. Hari ini kita mau patroli kemana, Om? Patrolinya antar aja, Cong. Saya barusan dapat telepon dari Mas Iron. Katanya ada monster yang bikin kekacauan. Kita beresin monster itu aja dulu, Cong. Oh, gitu. Ya udah, ayo buruan kita berangkat, Om. Iya, Cong. Hari ini aku sudah memakan dua warga. Tubuh dan kekuatanku sudah semakin kuat. Tapi aku masih belum puas. Akan kumakan semua warga di kota ini. Dan tidak akan ada satupun yang bisa mengalahkanku. Eh, monster jelek, berhenti membuat kekacauan di sini. Ah, siapa mereka? Berani-beraninya mencampuri urusanku. Tapi ya sudahlah. Aku jadi tidak perlu lagi repot-repot mencari mangsa. Kalian sendiri yang datang menyerahkan nyawa padaku. Ah, sudahlah. Jangan banyak omong. Bersiaplah untuk kekalahanmu. Om, buruan kita serang aja monster ini sebelum dia kabur terus nyerang warga lagi. Iya, Cong. Cong. Apa ini? Saya nggak bisa ngelihat. Rasakan ini. Cong, kamu nggak apa-apa? Iya, Om Zero. Saya baik-baik aja. Cuma saya jadi nggak bisa ngelihat gini, Om. Ya udah, kamu tunggu di situ. Biar saya bereskan dulu monster ini secepatnya, Cong. Oke, Om Zero. Dasar monster kurang ajar. Rasakan ini. Om Tamin Zero. Akan kulahap temanmu terlebih dahulu. Monster jelek, lepasin Om Tamin Zero. Iya, tunggu saja giliranmu di situ. Kalian gak apa-apa? Iya, kami baik-baik aja. Baiklah, bawa temanmu ini ke tempat yang aman. Serahkan saja sisanya pada saya. Iya, baiklah. Dasar kurang ajar. Berani-beraninya mengganggu kesenanganku. Kau akan merasakan akibatnya. Aku tidak bisa melihat. Terima ini, Lightning Slash. Om Zero, ayo bangun, Om. Kalian berdua gak apa-apa? Saya baik-baik aja. Tapi Om Tamin Zero masih pingsan. Saya udah berusaha bangunin, tapi dia masih gak bangun-bangun nih. Yang penting kalian semua selamat. Lebih baik kamu sekarang bawa dia dan segera pulihkan sebelum cederanya semakin parah. Iya, Om Tamin X. Makasih ya, Om, udah nolongin kami tadi. Saya permisi dulu, Om. Hati-hati ya. Iya, Om. Eh, Cong, kita mau ngapain kesini? Kenapa kita nggak keliling cari monster lagi aja? Sebelum nyari monster lagi, saya mau ajarin jurus baru dulu nih, Om Tamin Gingga. Supaya Om bisa ngalahin monster-monster dengan mudah. Oh, gitu ya, Cong. Memangnya kamu punya jurus baru apa, Cong? Saya ada dua jurus baru nih, Om. Yang pertama Super Saya, terus yang kedua Kamehameha. Hah? Super Saya dan Kamehameha? Kayaknya menarik juga tuh. Om Tamin Gingga, mau saya ajarin yang mana dulu? Terserah kamu aja, Cong. Yang penting kamu harus ajarin saya dua jurus itu ya. Oke, Om Tamin Gingga. Pertama-tama saya ajarin Super Saya dulu ya. Sekarang Om harus disentrum dulu pakai alat ini. Hah? Disentrum? Buat apaan, Cong? Emangnya ngaruh ya? Udah, Om Tamin Gingga tenang aja. Ikutin aja cara saya. Karena masih pertama, Om Tamin Gingga disentrum pakai alat ini dulu. Terus Om Tamin Gingga harus teriak kayak saya nih. Lihat ya. Wah, keren juga, Cong. Tapi teriaknya harus fals kayak kamu gitu ya? Enggak sih, Om. Pokoknya Om Tamin Gingga teriak aja kayak gitu. Saya sentrum sekarang ya. Oke, Cong. Berhasil, Cong. Kayaknya kekuatan saya juga makin meningkat nih. Iya, keren kan, Om? Kok super saya kamu hilang, Cong? Tenang aja, Om. Sengaja saya matiin Super Saiyannya. Soalnya saya kan senior. Bisa gampang aktifin sama matiin Super Saiyannya. Oh gitu? Iya, Om Tamin Gingga. Nah, sekarang Om lanjut belajar jurus Kamehameha ya. Tapi nembaknya ke atas aja, Om. Biar gak kena siapa-siapa ntar. Kayak gini nih, Om. Lihat ya. Loh, kok jelek banget sih jurusnya, Cong? Emangnya yang kayak gitu bisa dipakai buat ngalahin monster ya? Itu karena saya belum jadi Super Saiya, Om.
Iya, pasti karena itu tuh. Gitu ya, Cong. Oke deh, saya coba dulu ya. Wow, keren banget. Baru sekali coba langsung bisa. Maksud saya, iya kayak gitu om, bener. Keren banget kan jurus yang saya ajarin. Wah, keren Cong, saya berhasil. Monster? Akhirnya kutemukan kalian di sini. Aku adalah monster harimau. Aku kesini mau balas dendam karena kalian sudah memusnahkan saudara sepupuku si monster kucing. Om Tamen, biar saya aja yang lawan monster ini pakai super saya saya. Iya Cong. Kok gak berubah ya? Di saat-saat kayak gini kok malah gak bisa sih? Cong, berisik, buang-buang waktuku saja. Monster jelek, berani-beraninya kau. Cukup, gak perlu basa-basi lagi. Sayang durasi videonya, kita langsung aja bertarung. Terimalah ini. Rasakan ini. Cong, bangun Cong. Ayo bangun Cong. Aduh, saya di mana ini? Monster tadi kemana Om Tamen Ningga? Monster tadi udah saya kalahin Cong. Bener kata kamu, saya jadi bisa ngalahin monster itu dengan mudah pakai jurus baru ini. Oke kan jurusnya Om. Nah sekarang Om Tamen Ningga traktir saya makan sama minum es krim dong. Dasar kamu Cong, ternyata ada maunya. Ya udah kalau gitu Cong, ayo kita cari makan sama es krimnya. Ayo Om Tamen Ningga, kita berangkat. Duh, es krim rasa udang saya kok gak laku-laku nih. Padahal cuacanya pas banget. Panas-panas gini kan paling enak makan es krim rasa udang. Apaan tuh? Bentuknya kok kayak kotoran gitu? Siapa yang buang kotoran di sini sih? Ganggu tempat jualan saya aja. Saya buang dulu deh. Malu kapan ini? Cong, kamu yakin mau ikutan mancing? Emang kamu udah beneran sehat? Udah dong, sahabat kekar. Saya udah gak sabar nih, pengen mancing ikan lele. Cong, kita ini mau mancing di laut. Ikan lele hidupnya kan di air tawar, Cong. Mana ada ikan lele di laut? Udah ikan apa aja deh, yang penting kita mancing ikan hari ini. Saya udah lama banget pengen bilang mancing mania mantap pas dapat ikan. Ya udah terserah kamu aja deh Cong. Pocong kekar, umpan udangnya udah kamu bawa kan? Hah? Bukannya tadi Om Zero yang bawa umpan udangnya? Loh, kan saya tadi udah pesan sama kamu Cong, tolong bawain umpan udang yang ada di kulkas. Ya ketinggalan dong Om, saya lupa ngambil umpan udangnya di kulkas. Duh, kalau umpan udangnya nggak ada, percuma kita capek-capek mancing. Nggak bakal dapat ikan juga. Soalnya kalau mau mancing di laut, umpannya harus pakai udang. Ya gimana Om? Kita udah setengah jalan gini. Kalau mau balik ke markas lagi, bakal buang-buang waktu Om Zero. Gimana kalau kita beli es krim rasa udang langganan saya aja Om Zero? Hah? Es krim rasa udang? Gimana caranya mancing ikan pakai es krim, Cong? Ya coba aja dulu Om, kan sama-sama rasa udang. Ya udahlah Om Zero, kita ikutin aja dulu saran dari pocong sial ini. Daripada kita balik ke markas lagi cuma buat ngambil udang di kulkas. Ya udah deh. Di mana tempat jual es krim rasa udang yang kamu bilang itu, Cong? Di dekat sini kok, Om. Ikutin saya aja. Ayo Om Zero. Iya, Cong. Nah, ini dia tempat yang jual es krim rasa udangnya. Tapi kok nggak ada orang ya? Kamu yakin, Cong, es krim rasa udangnya masih ada? Jangan-jangan udah habis lagi. Makanya penjualnya ninggalin gerobaknya di sini. Nggak mungkin, Om Zero. Es krim rasa udang di sini tuh rasanya aneh. Es krim itu nggak mungkin laku. Saya aja sampai dirawat di rumah sakit waktu pertama kali nyobain es krim itu, Om. Terus kemana penjual es krimnya, Cong? Saya juga nggak tahu, sahabat kekar. Tapi ambil dulu aja deh es krim rasa udangnya. Ntar pulang dari mancing baru kita bayar. Terserah kamu aja lah, Cong. Jangan sentuh es krim rasa udang ini atau kau akan mati di tanganku. Siapa itu, Cong? Saya juga gak tahu, Om Zero. Es krim rasa udang ini adalah makanan kesukaanku. Tidak ada yang boleh mengambilnya. Bahkan penjual es krim ini pun sudah tidak bisa lagi menjual es krim rasa udang ini pada siapapun. Hei, kamu ini sebenarnya siapa? Kamu apakan penjual es krim ini? Panggil aku Venom.
Aku sudah mengambil alih tubuh penjual es krim ini. Lebih baik kalian tinggalkan tempat ini. Aku tidak akan segan-segan menghabisi kalian semua. Pocong Kekar, cepat bawa Pocong Sial ke tempat yang lebih aman. Biar saya yang urus si Venom itu. Tapi Om Zero, makhluk itu sepertinya kuat sekali. Om yakin bisa ngalahin dia sendirian? Saya juga belum tahu, tapi nggak ada pilihan lain. Cepat bawa Pocong Sial itu pergi dari sini. Baiklah Om Zero. Hei, kemana kalian? Venom, biarkan mereka pergi. Akulah yang akan menjadi lawanmu sekarang. Baiklah, kau yang minta. Ya. Sepertinya tubuh penjual es krim ini tidak cukup kuat. Tunggu balasanku, Ultraman kurang ajar. Akan kubawa dendam ini sampai aku bisa mengalahkanmu dan semua teman-temanmu. Sepertinya akan ada hal buruk yang akan terjadi. Saya harus memperingatkan yang lain.